Assalamualaikum alaikum wa barakatuh. Hi, how are you today? I am absolutely will always pray for you and us that we are in a very good conditions. Yeah, so this is the second week of Ramadan, and I still hope that you still do your best. Yeah, keep on doing your tatarus, reciting the Quran. And also keep your own, yeah, <laughs> because it will always be doubled with your rewards. Okay, today it will be very happy news for you that in this meeting you will have no jobs at last, yeah. There will be no assignments in this practice of translations. So I'm going to discuss about your jobs, the last job that you did, yeah about how to translate based on the procedures of translations yeah and i will discuss a couple of your works yeah it will not be all of you that i will be discussing today but it will be only some of you yeah and we can take benefits from the works that have been done by your friends yeah and after my discussion and you will also have a bonus yeah the bonus is you you're gonna watch a videos videos about uh pack trends yeah, pack trends is like a company which can provide you with some kind of tips and also anything related to translation and it is a very good video i recommend you watch that video yeah and also at the last i will give you some kind of websites that you can make use of as finding and earning money online from your home but uh, to be honest i do not uh, use that websites yet but i'm gonna try to find my best time to fill it up register and who knows that I can also gain money from home through this kind of website and I will give the videos and the links also in the free class yeah okay now let's get things started and we'll talk about your job yeah Okay Minggu yang lalu kita abstract yeah. Uh, I have already discussed the first uh, paragraph and the second paragraph. Yeah, and now we've come to the third paragraph. It talks about the results. Yeah, the results of the the results and also the discussion. Yeah, the discussion of a research. Yeah, so here, ladies and gentlemen. Yeah. This work is coming from Mbak Wardani ya. Thank you very much Mbak Wardani. I do appreciate your job. It was lovely. And now I'm gonna pick you up as the object of discussion. Tidak apa, apa ya Mbak Wardani ya. Ini bukan berarti kerjaan Mbak Wardani kurang oke okay. enggak ya. Ini hanya sebagai sampel kita akan membedah, menganalisis ya ketepatan dan equivalensinya ya. Nah, karena seperti yang kita pelajari sebelumnya translation quality assessment it's basically yeah evaluated assessed in three uh, criteria yeah number one is uh, accuracy how good is your translation for tech in conveying the meaning the second one is the readability uh, can the readers of the target language read your translation for text and understand as in the context of the source language and the third one is the naturalness ini yang ketersepadanan ya kealamian kesepadanan eh, diksi kalian akan teruji di sini ya nah kita lihat di sini ya ini yang paragraf ketiga kemarin ya saya baca dulu ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film ini perempuan menjadi pelengkap dan membentuk konstruksi jalannya cerita, koma ya. Perempuan sebagai objek kecantikan dan keindahan. Perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaumnya. Perempuan di posisi tersubordinasi. Karakter perempuan di kelas memproduksi gaya budaya patriarki, feminisme radikal dan feminisme liberal di mana perempuan digambarkan lemah sehingga membutuhkan laki-laki. Koma, koma lagi ya. Namun di sisi lain, perempuan juga digambarkan memiliki pendirian yang kuat mampu berjuang, mampu menjadi pemimpin dan melawan ketidakadilan. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya ini satu kalimat loh. Ini satu kalimat tetapi idenya banyak sekali, ya. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kamu input ke Google, pasti tumpang tindih, ya. Karena ini kalimatnya banyak, tapi idenya terlalu menumpuk. Harusnya kita memahami bahwa satu kalimat itu harusnya punya satu ide, ya, satu ide. Nah, kalau mau satu paragraf itu bisa mengkapur beberapa ide tapi nanti harus ada ide utamanya ya. Lainnya kan ide pendukung. Ya seperti ini nanti kita bisa buat jadi tiga kalimat ya. Ini udah saya kasih tanda cetak tebal itu artinya kalau kita bisa buat tiga kalimat yang berbeda masih dalam ide yang sama ya tentang hasil penelitiannya itu akan bagus di Google. Jadi Google Translate itu sudah membantu, ya. I take benefits of Google Translate in helping me work on my products of translation. Yeah. But it once again greatly depends on how you perceive the text in your source language. So you have to be able to understand it letak posisi subjek dan ide kalimatnya. Jadi jangan, oke, okay, aku tahu kalian tuh punya banyak ide ya, saking banyaknya ini ya, terus dituangkan dalam satu kalimat. Nah itu yang jadi translationnya tidak cukup oke, okay. gitu intinya ya. Nah ini nanti kita akan pecah jadi tiga kalimat ya. Jadi yang pertama ini perlu saya klarifikasi dulu ya. Nah di result and discussion ini, ini kalau dalam skripsi itu ada di bab 4 ya. Pertamanya adalah pendahuluan. Bab kedua adalah kajian pustaka, dan bab ketiga adalah metodologi penelitian. Dan yang keempat adalah eh, temuan atau hasil, ya hasil atau temuan, dan juga pembahasan. Jadi, ini harus kita bedakan konsep, ya, antara hasil atau temuan, dan juga pembahasan. Ini hal yang berbeda. When you try to make... Chapter 4 in your skripsi, you have to pay attention the difference between the results or findings, yeah, and also the discussion because it is completely different in terms of a grammar, yeah. Jadi di sini ini kalau sekilas tadi kan di bahasa Indonesia-nya, di bahasa sumbernya ini jadi satu kalimat, ya, yeah. jadi satu kalimat tapi ada tiga ide, kan gitu, ya. Yeah nah dalam bahasa Inggris perlu kita bedakan ya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa ini adalah hasil temuan ya hasil dari yang dia teliti untuk dia menemukan beberapa hal nah ini yang harus dibedakan ya temuan nanti itu digambarkan dalam bahasa Inggris ya ditranslate menjadi grammarnya adalah simple past tense so you have to make it and identify it as simple past tense. Ya. Jangan dibuat simple present. Bisa difahami ya. Terus yang kedua, itu kalau ada hasil, biasanya ada diskusi, pembahasan. Jadi tidak dipukul rata sama ya. Di pembahasan ini, karena kita membahas, kita mengomentari hasil temuan kita, kita mengelaborasi hasil temuan kita, itu harus kita jelaskan dalam bentuk simple present tense itu yang harus kita perhatikan ya. Nah di sini kita lihat ya, kita mulai dari ini titik. Nah, nanti saya kasih titik di terjemahan saya itu supaya untuk bisa membedakan ya mana hasil temuannya, mana pembahasannya itu ya. Jadi biar uh, the difference is basically easily understood. Jadi gitu. Ya, nah, ketika dia meneliti ya di film itu ternyata dia menemukan tiga hal ya, yaitu perempuan menjadi pelengkap dalam membentuk konstruksi jalannya cerita. Yang pertama temuannya ya. Yang kedua perempuan sebagai objek kecantikan dan keindahan. Ketiga dua itu ya. Ketiga perempuan yang memperjuangkan hak hak kaumnya dan yang terakhir ya ini kalau terakhir harus dikasih dan ya dan perempuan di posisi tersubordinasi. Jadi hasil penelitian studi pustakanya dia, sesuai dengan metode yang dipakai dia itu, dia menemukan empat, ya, empat hal yang harus dibahas di sini. Ya. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Eh, sebelum terjemahannya, kita lihat dulu pembahasannya si dia ya. Nah, pembahasan dia adalah seperti ini ya. Jadi, ya, perempuan Karakter perempuan di Taiwan kelas itu memproduksi gagasan budaya patriarki. Dari temuan teman tadi, dia memberikan gambaran, ya, menjelaskan, membahas bahwa kesimpulannya adalah, ya, kesimpulan secara umum, ya, dari hasil temuannya tadi, pembahasannya adalah bahwa perempuan di Taiwan kelas itu memproduksi gagasan budaya patriarki atau. Feminisme radikal dan juga feminisme liberal bla 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 bla. Nah gitu ya. Nah kita akan bedakan. Dan di sini kalau kita lihat terjemahnya Mbak Wardani ini ya, let's take a very closer look at the job. Ya. The research shows that this movie movement women complement the construct of the storyline. Jadi bisa kita lihat ya ini Mbak. Wardani berusaha untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan eh susunan, susunan kalimat dalam teksnya, bentuknya ya. Mungkin kalau hanya merubah non phrase itu namanya transposition ya, tapi ini Mbak Wardani berusaha untuk menjaga keasliannya, keaslian dari eh bahasa sumbernya ya tanpa memperhatikan nanti targetnya kan bahasa Inggris ya. Jadi kita harus bisa merubah pikiran kita, mindset kita dari orang Indonesia menjadi pembaca di bahasa Inggris ya. Jadi kita masih megang pola-pola di Indonesia, tapi juga harus konsentrasinya mutlak ada di pembaca bahasa Inggris ya. Target kita adalah pembaca bahasa Inggris artinya kita harus bisa menyelami apa sih yang diinginkan pembaca yang berasal dari orang berbahasa Inggris ya. So we have to know the target readers ya. Yeah. The target readers are those uh, countries yeah, those English speaking countries ya. Yeah. So we have to pay attention to that. Di sini ya, bahwa ini bilang the research shows. Nah, kalau dulu saya masih ingat ya di bab 1 dan 2 di abstrak sebelumnya saya pakai kata study ya study itu penelitian nah kalau di depan sudah study maka kamu harus konsisten ya konsisten pakainya study terus but if you have already used the research in the first so you have to make use of research again. jadi kalau sudah di awal itu pakainya research ya harus research semua ya tidak boleh study kemudian research, terus balik lagi study. Berarti tidak ada konsistensi di sini. sudah dipahami ya? Nah ini menurut saya, kalau kita penelitiannya kualitatif, kita tidak melakukan treatment, ya, tidak melakukan eksperimen, itu saya pribadi lebih suka memakai kata study. Study bukan berarti penelit, bukan berarti belajar ya. Study di sini artinya, artinya artinya penelitian ya. Nah ini tadi seperti saya sampaikan hasil penelitian atau temuan penelitian itu harus dibentuk dalam dalam kalimatnya dalam bentuk simple past tense. Dan ini mbak Wardani masih memakai simple present tense. Jadi harus kita rubah mansetnya ya. Mansetnya harus kita rubah. Nah di bahasa Indonesia oke okay, ya. Penelitian ini menunjukkan Padahal penelitian itu adalah bukan objek manusia, jadi tidak bisa menunjukkan. Tapi kalau bahasa Indonesia betul itu ya, tidak ada yang salah. Ini yang kita harus rubah konsep kita ya, bahwa di bahasa Inggris yang bisa menunjukkan, yang bisa melakukan kegiatan sebenarnya adalah manusia. Nah, gimana kalau ini penelitian ya, objek abstrak ya, objek eh, bukan manusia, apakah bisa? Nah, menurut saya kita harus ubah mindsetnya, ya. Seperti orang orang berbahasa Inggris, ya. Itu artinya kita harus ubah mindsetnya. Karena riset bukan orang, maka akan kita seperti ini, ya. Sebentar. Nah, this is my result of translation. Nah, tadi kan dilihat. The research shows that ya. Di sini saya berubah menjadi mindset-nya ya. Kita pakai modulation di sini. Wait a minute, something wrong. Jadi saya pakai according to the findings of this study. Silakan mau pakai result boleh. Saya lebih suka pakai findings, temuan-temuannya. Kan tadi ada banyak ya gitu. Ini kalau Mbak Wardani itu menghilangkan kata hasilnya. Jadi langsung risetnya menunjukkan berarti ada pengurangan makna penting di sini ya. Bahwa kita kan bahas hasil ya. Bahas hasil temuan dari riset ini. Nah, kalau hanya bilang the research itu artinya ada poin yang hilang, kekuatan yang jadi hilang. Ya meskipun bisa diterima sih ya, tapi ada something missing. Usahakan tidak ada yang missing gitu ya. Jadi, according to the findings of the study, ya, itu menurut hasil temuan penelitian ini, ya, itu kan tidak ada kata kerjanya, kan? Kalau ini kan the research shows that menunjukkan bahwa kok, kok bisa menunjukkan, padahal kan riset bukan manusia. Itu logikanya ya. Jadi, saya ubah sudut pandang itu ya, dia jadi objek pasif, dia tidak melakukan apapun ya, tapi langsung berupa temuannya ya temuannya adalah seperti ini. Women in this movie were portrayed. Jadi wanita dalam film ini digambarkan ya, were portrayed as complementary in constructing the storyline. Wanita di film ini digambarkan sebagai pelengkap ya. Pelengkap dalam membentuk konstruksi jalannya cerita. Kalau terjemahan Bu Wardani shows that in that movie in this movie women complement to the construct ini saya bingung ya. Women complement ya. Ini subjek women complement ini apa ya? Bukan kata kerja kan? Ya. Ini tidak boleh ada susunan seperti ini ya. Harus ada subjek, predikat dan objeknya ya. Atau mau dibuat pasif boleh, tapi jangan tumbuk-tumbuk seperti ini ya. Woman kata benda, noun, complement kata benda noun. Tambah the construct noun lagi. noun, 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 noun semuanya jadinya nanti tidak berbentuk kalimat utuh ya hanya tumpukan kata jadi frase tapi susunan juga salah jadi gitu ya jadi ini kurang oke okay. kurang oke okay yang di sini ya gitu bisa lihat perbedaannya ada ya antara zaman yang ini dengan yang versi saya ya jadi saya usahakan di riset itu tidak menunjukkan, tapi kita buat sebuah kesimpulan ya. Menurut penemuan penelitian ini dikatakan bahwa bukan menunjukkan ya. Ini ada perubahan mindsetnya. Oke okay, ya, oke. Okay. Ini sudah ada kesamaan ya. Pakainya kalau ini jelas susunannya salah ya. The construct of the storyline harusnya In constructing dalam membentuk konstruksi ya the storyline oke okay, sama ya storyline artinya apa? jalan cerita atau plot langsung boleh ya constructing the plot itu boleh malah bagus ya lebih simple tapi saya juga pilih storyline atau storyboard bisa Dan lagi ini ya yang kedua adalah perempuan sebagai objek nah ini terlalu banyak perempuan yang disebut di sini ya dalam bahasa sumbernya perempuan sebagai objek, perempuan sebagai ini, perempuan memperjuangkannya. Di bahasa Inggris tidak boleh kamu mengulang kata yang sama berbolak-balik ya. Woman in this movie, terus woman as subject, as object, object woman fighting, woman bla bla bisa ya. Nanti jadinya seperti ini ya. As harusnya woman ya, karena sudah disebutkan di awal. Tinggal kita samakan aja ini kan S complementary. Nah, ini langsung aja S objects. Karena ini SS ini adalah merujuk pada word portrait. Nah, merujuk pada word portrait ini. Berarti belakangnya sama ya. S objects of beauty, kecantikan ya. And charm, keindahan. Ini kalau Mbak Wardani pilihnya feminis ya, feminis saja agak kurang oke okay, feminis ya. Feminist itu ya cantik tapi lebih ke orangnya. Ini ke sifatnya ya. Charm ke indahan ya. Perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaumnya. Nah, Momennya hilang lagi kan? Langsung ke fighting for their people's rights. Fighting for the people's right. Beda kan? Ya. Lagi, ini karena penutup terakhir ya. And those in subordinated position. Ya. Dan perempuan yang posisinya tersubordinasi ini juga cukup pakai ya women in support Aku juga agak aneh ya Subborn artinya apa ya? Tapi saya lebih suka pakai naturalization ya. Those in subordinated position. Kayaknya lebih lebih asik gitu. Oke lanjut ya. Nah ini kita sudah masuk ke pembahasan ya. Ini tadi temuannya semuanya ini temuannya kita pakai past tense were portrayed nah, ini adalah kesimpulan dari gagasan yang ada dari temuan yang ada kita pakai simple present the character of women in a Taiwan class ya yeah, generates ideas ini yang sering kita salah kaprah ya nanti kalau kalian ketemu kata memproduksi gagasan memproduksi ide jangan pakai produce ideas iling-iling harus ingat ya seperti ini ya producing an idea of patriarchy. Hindarkan eh, sedini mungkin ya. Kalau ada ide, kita menghasilkan ide pakainya produce. Produce itu menghasilkan barang ya atau mungkin jasa. Kalau ide kita pakai generate. Konsepnya harus diganti itu ya. The character of woman in Italian class yang bersama ya. Dia pakai female character ya. Oke okay lah ada masalah ya. Tapi kalau depan sudah woman ini kan woman ya harus konsisten woman lagi, gitu kan. Generates ideas of patriarchal culture, Patriark, patriarchal culture. Kalau versi yang mbak ini, mbak Wadani, patriarki sama dengan red. Dia menghilangkan culture budayanya ya. Nah, ini budaya kalau dihilangkan rasanya agak berat gitu ya. Siapa mungkin ya. Patriarchal culture, gagasan budaya patriarki ya. Radical feminism sama radical feminism, and liberal feminism pasti ya karena itu berupa nanti prosesnya adalah uh, saling bola balik namanya transposition ya, modified non-phrase. Terus women are portrayed as weak. Women ini sama ya. Women are portrayed as weak sama. So it takes of men, jadi sehingga membutuhkan laki-laki. Ini dalam bahasa Indonesia oke okay ya. Wanita digambarkan lemah, lemah itu kan sifat. Kalau sifat berarti bentuknya nanti dalam bahasa Inggris itu namanya nominal sentence ya. Nominal sentence adalah kalimat yang isinya kata benda atau kata sifat. Di sini, dalam bahasa Inggris, sebisa mungkin ya, kalimat ini harus sama nominal, nominal klausanya ya. Kalau ini jadinya campuran ya, "women are portrayed as weak" ya. So it takes of men, sah-sah saja sih ya, tidak masalah ya. It takes of men juga, oke. Okay. Saya tidak menyalahkan ya, tapi kalau bisa, samping bisa kita buat sama nominal, nominal jadinya seperti ini ya dua ide yang kita gabungkan women are portrayed as weak sifat ya and in need of men itu jadi frase alias kata benda nah satu kalimat ini adalah satu klausa ini adalah yang ini ya satu aduh malah satu klausa ini adalah berbentuk nominal semuanya ya berbentuk nominal itu penting sih ya saya tidak menyalahkan sekali lagi kalau ini berupa eh, campuran ya, silakan. Nominal atau verbal sama sih. Tapi sebisa mungkin buat yang sama. Terakhir ya, ini juga harus bisa dipecah jadi kalimat lain ya. Namun di sisi lain selalu dalam bahasa Inggris perhatikan ya. Kalau ada konjungsi ya, penghubung antar paragraf, antar antar kalimat, maaf, antar kalimat selalu dipisah. Ya. Jadi satu kalimat ini yang sering kita mungkin karena banyak ide ya numpuk-numpuk-numpuk tambahin konjungsi dalam satu kalimat jadi nggak enak dengernya kalau seperti lebih enak ya kalau lewat warda nih ada double double penggunaan konjungsi ya but women on the other hand sudah ada but ditambahkan on the other hand itu mungkin untuk penguatan saja ya tetapi saya mohon dalam bahasa Inggris tidak boleh ada dua konjungsi dalam satu satu clause atau satu kalimat. Redundancy namanya, pembuangan ya. Harusnya apa? Cukup bad atau on the other hand. Salah satu aja ya. Kalau versi saya, women on the other hand, ini yang versi Inggris banget ya. Kita pecah nih ya, subjek dengan konjungsinya. Itu versi versi tulisan-tulisan formal ya. Jadi kalau kita biasanya gini, on the other hand, women are portrayed. Itu oke okay. ya. Tapi kalau versi ilmiah kita biasanya pecah ya. Women on the other hand are portrayed, nah itu lebih oke okay, ya. Are portrayed as having a strong stance ya, pendirian yang kuat, strong stance. Ini kalau mbak itu strong establishment ya. Nah, ini establishment tuh pendirian bangunan ya, bukan pendirian ide, gagasan, sikap. Nah, jadi harus harus dibedakan ya, bukan pendirian establishment. The government established the building, membangun gedung itu. Nah, kalau membangun pendirian harusnya apa? To build the stands, ya. Yeah, stands bukan establishment. Oke, okay, lanjut ya. Yeah. Capable of strive. Ya, yeah. strive ini kata kerja, Mbak ya. Yeah. Ada of harusnya jiren. Jadi harus striving. Oke. Okay. Kalau saya capable of fighting, ya. Yeah. Fighting kan berjuang. Sama sih striving, tapi harus diganti ing, striving, ya. Yeah. Terus menjadi pemimpin, ya, karena depan sudah pakai jiren. Ini jiren, ya, having bahkan juga harus bentuk "ing-ing" semua, ya, becoming leaders, becoming leaders, and melawan ketidakadilan, fighting injustice. Sama, ya, ini dia nggak pakai "ing-ing" semua, ya, pakainya kata-kata uh, sifat semua, capable sifat, sifat-sifat semua, ada masalah, sih, ya, tapi kalau bisa, karena ini berupa kalimat aslinya adalah memakai memiliki, mampu, mampu, ya, melawan, itu semua kata kerja. Jadi sebisa mungkin kata kerja berbentuk jeren untuk meminimalisir eh, kekurangan dalam pembentukan kata kerjanya. Oke, okay, gitu ya. Itu yang masih ada beberapa waktu ya. Sedikit. Eh, kita ke itunya ya. Ke, ntar saya turunkan dulu. Ini, Oh, 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 oh. Saya taruh di sini ya. Nah, ada beberapa prosedur yang sudah saya siapkan di sini ya. Kita lihat ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam film ini ya, tadi sudah saya sampaikan di bahasa Indonesia boleh ya. Penelitian menunjukkan Jadi dia pelaku aktif ya. Tapi versi saya dalam bahasa Inggris sebisa mungkin hindari itu ya. Dan di bahasa Inggris yang bisa melakukan aktivitas adalah subjek pelaku bukan objeknya. Ya, jadi bisa diganti seperti ini ya. According to the findings of this study, nah perubahan dari sudut pandang ini ya dari subjek menjadi pelaku pasif ya misalnya itu namanya modulasi ya modulation. Ini aktif jadi pasif seperti ini namanya modulation. Rubah sudut pandangnya. Terus dalam film ini perempuan ya, tapi saya versi saya saya jadikan menjadi women in this movie. Ya. Transposition ya karena berubah bentuk modified non phrase. Lagi posisi tersubordinasi, makanya subordinated position pasti non phrase ya modified non phrase transposition. Tapi di sini ada kata tersubordinasi. Nah, bahasa Inggrisnya saya masih tetap pakai subordinated. Ini ada kayak peminjaman ya. Peminjaman hanya merubah adaptasinya. Berarti, berarti namanya adalah naturalization. ya, Meminjam tapi dirubah. Kalau meminjam nggak dirubah, namanya adoption. ya, Namanya adaptation. Lanjut, di sini ada memproduksi gagasan. ya Tadi ya, kita sebisa mungkin tidak memakai kata produce ideas jangan ya, ya tapi generate ideas namanya modulation. patriarchal culture ya, radical feminism, liberal feminism namanya transposition karena merubah pola menerangkan diterangkan ya itu dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa kata yang masih pinjaman ya, pinjaman di apa namanya? disesuaikan, ada patriarchal ya ini saya tadi patriarki ya radikal tetap radikal cuma dirubah k dan c feminisme feminisme itu namanya juga naturalization so I hope you understand ya oke okay, masih sedikit ya yang berikutnya ini saya ambil dari mbak eva ya mbak eva yang nggak punya grup kemarin mbak eva ya sama mbak Fai. nggak tahu nanti gimana nasibnya <laughs> mudah mudahan ada yang terbaik mumpung di bulan puasa ya Semoga dosennya baik hati, memberikan ampunan. Oke okay, di sini ya di conclusionnya ya kita lihat ya yes, uh, versinya mbak Eva ya. The limitation of this research ini tadi saya sampaikan di awal ya kalau penelitiannya treatment eksperimen silakan pakai research tapi kalau kualitatif ya studi pustaka saran saya pakai study saja gitu ya biar enak the limitation of this research is using Korean language. Nah, ini berarti yang menggunakan Korean language adalah bukan risetnya tapi limitasinya. Ini yang harus dipahami ya. Kalau kita terjemahkan versinya Mbak Eva, batasan riset sedang menggunakan ya is using sedang menggunakan. Jadi kesannya aneh ya. Nah, ini kalau saran saya, ubah seperti ini ya. The limitation of this study, kenapa saya pakai study karena di awal pakai study juga ya, saya konsisten karena saya anggap study itu adalah kualitatif. Is that, nah ini baru beda ya, yaitu is that di sini yaitu jangan is using ya, nanti jadinya sedang menggunakan itu bahaya banget ya. That it uses ya, karena conclusion itu tensesnya adalah simple present ya perlu diingat itu ya. It uses South Korean language. Ya. Bukan is using Korean language. Nah ini kalau Korean language itu bahasa Korea ya. Korea kan ada dua, South Korea atau North Korea. Ini jadi bingung ya. Masih Korean language harus dispesifikkan. Therefore, nah ini lagi ya. Ingat banget kalau therefore itu adalah konjungsi untuk menjembatani antar kalimat. Ini satu kalimat sebisa mungkin kita nggak pakai therefore. Pakainya so, ya. Ingat-ingat ya, sehingga banyak kata-kata yang tidak baku. Therefore, many unstandardized words. Oke, okay, itu bisa ya. Saya pakai ini. So there are many non-standard words. Non-standard, understandardized, di bawah standar. Untuk melihat kata-kata yang tidak baku, enaknya di bawah standar atau non-standard. Saya rasa kalau enak non-standard ya daripada underdiced underdas dice kayaknya terlalu maksakan. gitu ya. Mohon maaf ya. To picture metaphor. Ini sangat riskan ya. Picture biasanya kita pakai di kata benda. Ini Mbak Eva memaksakan pakai picture ya. Ada sih beberapa kata, beberapa lagu yang memakai pictures sebagai kata kerja. Boleh ya. Tetapi untuk menghindari ambiguitas, biar pesannya tersampaikan dengan jelas kita pakainya di aja ya Insya Allah lebih kena <tuh> lebih kena di pembacanya daripada two picture <tuh> the metaphor oke <okay. tuh> then this research is able to have broaden scope so this study could cover nah like ini ya is able to itu boleh tapi sebisa mungkin nanti kamu Pakai "good" karena di sini ada semacam kesopanan di sini, ya, kesopanan dan lebih halus, ya. lebih halus dan lebih kesannya ilmiah, ya. "Good metaphor" "good cover" ya, "good cover" "good cover" a broader range of topics, ya, only to broaden to have broaden scope from other aspects such as to cover a broader range of topics such as the relationship between men and female. Oke, okay, gitu ya. So, I think it's almost already close here, ya. Yeah. So, di sini bisa kita lihat ya, transposition masih dipakai ya. Seperti South Korean language itu kan namanya transposition, merubah posisinya, ya. Atau ada lagi kata-kata tidak baku non standard words transposition pokoknya kalau di procedures transposition modulation itu sering banyak digunakan dan juga ada naturalization biasanya ya itu juga sering banyak digunakan nah, di riset sendiri penelitian itu juga ada sering footnotes itu sering kepake footnotes ya bagaimana kita membuat footnotes itu akan dibahas di apa namanya metode logi penelitian sudah dapat ya okay that's all for today's thank you very much for your attentions and you don't have to stop until here because you will have bonuses videos and the videos will help you a lot in understanding anything related to translation and in the last bonus you will have to watch a video that can help you gain more money through online translation who knows if your work is accepted if your product of translation is welcome accept it and you will get money in dollars it's amazing ya yeah. pastikan kan punya rekening juga <laughs> oke okay, that's all for today thank you very much see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good job guys